akan ningkatkan salira ditingkatkan karena di atas kami menegakkan tangga salira kami mantau risiko atau sempurna kemudian dibayar korona dari malam ini kami akan menjalankan suci dengan bapak kejani sampai abdi kelayakan kemas kelima prosa penurut dibayar korona. Inilah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat bernama Ahmad Hussein yang berani menikahi pasangannya Eneng Nurjana dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000. Ya, Rp10.000. Pernikahan yang dilangsungkan pada 19 Februari lalu itu mendadak viral di media sosial karena jumlah mahar yang diberikan tidak biasa. Sementara mahar yang diminta Neneng bukanlah 10.000, melainkan hanya Rp1.000. Melihat dari akun Facebook mempelai wanita Neneng Nurjana, alasannya adalah Neneng hanya ingin satu lembar uang dan angka pertamanya adalah angka 1. Dengan begitu, Neneng berharap menjadi satu-satunya wanita yang mendampingi Ahmad Hussein dari sekarang hingga maut memisahkan. Kabar bahagia itu pertama kali diunggah di akun Facebook Jis Fakot yang hingga kini telah dibagikan lebih dari 35.000 kali dan mendapatkan hampir 2.000 likes.